Aduh, Haji Doli. Hanya, Doi. Lur, hari ini sudah jam 11 siang, baru mau mulai muat kayu pinus sebanyak 30 biji. Dan ini Mister Sumar, ini orang yang paling kuat di tim Ruh. Itu masih ngatur parkiran truk. Itu teman-teman sudah pada bersiap. Ini Mister Sumar, badannya paling gede. Dan ini truknya masih bagus. Truk kelahiran tahun 95 ini. Ini kepala bidang perkayuan pengunggahan kayu, Mister Gino. Pengunggahan kayu. Hari ini memang kerja sangat berat ini. Berapa puluh kibik Pak hari ini, Pak? Habis menurunkan kayu satu tronton sekitar ya kurang lebih 18 kibik, ini mau menaikkan kayu sekitar 30 kibik, batangannya kurang lebih 200 batang. Kayunya ya A3-an. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Kayu yang akan dinaikkan. Ini, Pak. Ya. Wah, gede-gede ada banget, A5, Pak. Ada yang A6, ada yang A3, sama A2-nya sedikit. Ya, dari setengah 30, 32, 36, sampai 50 ada. Ya. Nah, ini siapa, Pak? Yang ini, Pak. Kenek apa? Ini tenaga yang kita andalkan, Marigan. Kalau udah ada ini, pasti ini anak buah pada bingung semua. Ya, nah. Yang ini, yang kita hadap, yang badannya tinggi besar, Pak. Wah, tinggi besar ini Mas Sukimun. Sukimun. Sukimun ini juga, wah ini angkatannya mantap sekali. Wah, itu Sumar. Oh. Sumarmo itu. Wah, dia ya kita ambil dari Kesmantoro buat memperkuat tim Alas Kedu. Ah, yang sebelah sana ada yang Brimo. Ah, itu dijengkotnya Alas Kedu. Sesepuh Alas Kedu yaitu. Iya, yang merajai. Ini tangga buat apa, Pak? Ini tangga buat naik, biar kita agak ringan. Oke. Tuh, ini caranya menaikkan tangga seperti ini. Kayak anu. Harus. Dari kiu dong. Oh ya, kecil ini. Aduh, lah kolik lo dah. Untang-untang gini. Wah, bergotong bengkel ini. Ayo, ayo. Ingat, bapak ibu. Iya. Mentang. Podoh. Kamban, bro. Wah, ya. Ayo, pasukan. Lari. Wong tuwe-tuwe kaya cah enom bae mlakune alun. Mlakune kaya macan. Biar dikirim nyang dile. Bojo. Bojo. Kendal. Oh, Kendal. Dari kabeh rono nek pinus mlayu ne. Ini muatnya di pinggir jalan raya, banyak mobil kendaraan yang lewat. Mana desa setengah tulas. Ini sudah jam setengah 12. Sudah waktunya makan siang, Bu. Ini sudah pada siap-siap ke warung. Ini makan siang hari ini kayaknya bakso lagi. Menunya bakso. Piye, Mas? Wah, depane es teh. Pendekar Wiro Sableng. Oh,
Buruh-buruh kayu. Makan siangnya terjamin. Bakso. Mie ayam komplit. Alhamdulillah menu sekarang bakso sama nasi putih enggak ada lauknya ini. Nih. Oh, kasihan buat berdua ini. Bakso gedenya gedene karo kaya ilat isine. Iya apa kuwi, Dik? Kentang, Dik. Tak buka ya. Enggak, dibuka ana apane iki? Alas ketu iki lho, isine koyo ngene iki. Wo, bakso isine sayuran. Bakso unik iki. Wis. Ditinggal, Dik. Di bakule bakso iki. Pertama kali juga, Dik. Ini setelah cukup istirahat dan habis makan siang, ini para pasukan gotong sudah siap mulai bekerja lagi. Gak melaku aja, gue kayak kan kini tak genteni. Lel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 
Oh, burung hujan-hujan nekat. Ini burung muat kayu, hujan-hujan nekat, Lur. Nih. Wis angkat dhewe, Kong. Sembarangan. Ya nek apa dhewe kaya ngono. Lha 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 lha. Ayo. Edan toto edan dene wong edan gabat. Malah tengenke. Bure jan. Sri. Emot sing esel. Awas dikorot. Si, kalem. Pendek, Kang. Peneten sih, Kang. Alhamdulillah, muat kayu pinus sebanyak 30 kibik sudah selesai. Ini dari jam 11 sampai jam setengah 6 baru selesai. Ya, deh. Ini sampai panas, sampai hujan, sampai panas lagi ini. Dilewati. Iku terkait kabel kepuak pul.